Mangap-mangap. Jadi kalau udah mangap-mangap gini enggak perlu diketap-ketap lagi sih. Aduh, saya kaget aku lihat ini. Ini apa nih? Red Maru ta? Ini red barito ini. Red barito, kalian lihat teman-teman di sini ini ya. Ini saya sekitar 22 cm. Beh, ini cabungnya berontok parah nih, iya. Mas. Anjay, ini kalau kalian lihat langsung ya, berontoknya ini gila bosku ya. Semoga jadi nih bosku ya. Semoga jadi. Bang, kalau jadi ini kan sebean bang ya. Aku booking 20 ekor ya. Siap. Amin. Doakan ya. Doain ya teman-teman. Nanti tak bikin giveaway lah. Give lah, berapa ekor gitu. Berapa ekor, kalau misalnya jadi 500, ya 50 tak giveaway lah. Serius 50 ekor? Wush, mengerikan bang. Kemarin ini sempat aku tawar 10 juta. 10 juta. Sekarang mumpung aku lagi cair duit nih bang. Bisnis lagi cair lah ini. 15 gimana? Aduh. Sebelum aku pakai yang lain, mutar gimana lagi duitnya ntar. Oke, jadi kita sampai di Mas Samsung TV, halo, Mas Sani. Selamat datang di Ganyan di Samsung TV. Mau live, mau live. Mau live. Jadi teman-teman, kalau kalian mau beli-beli produk di sini, kalian bisa pantangin juga di akun TikToknya Samsung TV. Samsung TV juga namanya. Samsung TV juga. Dan juga postnya cewek, tak? Enggak, aku gak pernah lihat cewek mau. Enggak. Wah, Mas Sani semua. Jadi kita doain aja nanti cewek lah. Asik. Oke, jadi kita mulai di sini ada ikan, beberapa ikan, dan ini ikan yang wah sudah lumayan. Tahun lalu kan aku kesini ya Mas ya. Ada. Dan masih ada masih dia bosku ya. Jadi ini aku jarang ganti koleksi itu jarang. Jarang bosku ya. Nah, ada duitnya juga. Duitnya udah dijadiin toko ikan tiga bos ya, tiga cabang ya. Ada tiga cabang bos ya, keren bosku ya. Terus di sini kalian bisa lihat di sini ada blue pulkran ya, blue pulkrannya nih birunya mantap ya bosku ya. Coba kita angkat. Kita angkat. Sama Auranti. Sama Auranti. Nah, flaring ini Aurantinya cakep banget nih warnanya. Gila, ini presisinya bagus banget ya Aurantinya, kalian lihat tuh. Istimewa bosku ya. Ini bekas ikan yang tak jual di kios, nggak laku, tak bawa pulang. Jadi glowing gini bosku ya. Ini kalian bisa lihat juga lampunya, ini lampu putih. Emang ini bagus bosku, ini lampu putih ini bagus, ikannya cakep. Jadi ini kan aku lihat nih, abang ini pakai sekat yang bisa ditarik. Itu fungsinya apa mas? Jadi biar ya buat ini aja, kalau kita misalnya mau mainan gitu, tinggal dibuka. Nanti kalau misalnya yang satu agak ngedrop, ininya dibuka, dia naik lagi. Dia naik lagi. Jadi banyak mental aja sih. Oh ya, jadi banyak banget yang bilang, bos, ikanku tuh nggak naik mentalnya, udah aku kasih patung, kasih kaca. Ini cara terakhir. Biasanya aku kasih tahu kalau kalian nggak bisa pakai cara kayak gini. Pakai ikan lain. Lain. Dan gitu. Ini cara paling ampuh nggak, Bas, untuk meningkatkan mental? Iya, jadi ya lumayan lah kalau daripada dikasih kaca di ini kan. Iya. Nah, tinggal buka aja di sini. Dibuka di sekat gini. Lebih praktis. Lebih praktis ya. Nih kalau kalian lihat langsung nih, cakep bosku ya. Ini untuk kalau perawatan Auranti gimana, Mas? Perawatan. Kalau perawatan ini sering ganti air sih. Sering ganti air ya. Karena kalau Auranti itu kalau dia lama nggak ganti air, dia fin-finnya itu akan grepes gitu loh. Oh, agak grepes bosku ya, agak grepes. Gitu. Terus untuk pakan-pakan gimana nih, Mas? Kalau pakan ini aku pakai premium blue, terus juga ada pelet merah-merah. Merah-merah buat koresinnya bosku ya. Dia jadi lebih oranye gitu. Lebih oranye, cakep bosku ya. Ini sudah ada Auranti, ini mangap-mangap ya bang. Mangap-mangap nih, kalian lihat ini mangap-mangap ya bosku ya. Tuh, mangap-mangap. Jadi kalau udah mangap-mangap gini nggak perlu diketap-ketap lagi sih dia. Gila, mangapnya tuh nggak putus-putus bosku cuma ya. Cuma memang dia finnya kan pendek dia. Kalau dulu Auranti mangap-mangap mahal ya bang. Mahal. Itu titik tertinggi untuk keepers Auranti itu cuma bisa mangap. Bisa mangap-mangapin udah sudah bosku ya. Kalau sekarang harus polos, oranye, dorpol, gondrong. Gondrong, wah repot. Ibarat sama kayak di India ya mas ya. Tingkat tertinggi adalah bisa salto. Kalau udah sawo tuh bisa ngerayu cewek. Iya, kok Mas tahu? Amat. Nonton nanti. Dan juga kita lihat lagi permaruannya di bawah. Anjay, kaget aku lihat ini. Ini apa nih? Red Maru ta? Ini red barito ini. Red barito, kalian lihat teman-teman di sini ini ya. Ini saya sekitar 22 cm. Wih, ini cabungnya berontok parah nih, iya. Mas. Anjay, ini kalau kalian lihat langsung ya, berontoknya ini gila bosku ya. Ini banyak banget, ini kalau diterusin bisa calon-calon full bunga ya mas ya. Iya, soalnya dari bawah sampai dalam, dan cabungnya tuh dari dalam bar. Dalam bar dia. Dalam bar, jadi kalau teman-teman mungkin dari video, teman-teman kurang detail lihat cabungnya. Ini kalau kalian lihat langsung, ini cabungnya nih cakep banget. Mas bisa jelasin nggak kalau untuk progres-progres Red Maru tuh tahap-tahapnya gimana, airnya seperti apa, gimana caranya biar ikan mereka nih cakep kayak gini. Kalau aku sebenarnya ini kan, biasanya tak kasih ketapang sedeng lah. Cuma karena memang sekarang lagi habis, lagi belum bikin lagi.
Ya ini tak beningin dulu. Jadi kemarin sempat tak kuras, tak apa bersihin. Nah sekarang jadi air bening dulu. Air biasanya bening, memang ya. Tak ketampang. Nah kalau di tempatku kan biasanya tak kasih pakan pelet cekar sama pelet merah-merah tak mix. Mix ya. Jadi ini sudah mulai orange, orange ya bosnya. Tapi ini lebih banyak ke bunga, ke bang bunga. Kejar ya. Nah untuk kalau yang ini. Ini dia lebih banyak ke pelet merah-merah. Merah-merah. Dia lebih merah. Dia lebih merah ya bosku ya. Jadi pakan bunganya nih apa mas? Pakan bunganya? Kalau bunganya kayak gini nih. Pelet sekar ya bosku sekar. Ya. Nah. Ini untuk bunga. Ini bahan utamanya cacing. Cacing ya bosku ya. Gini nih. Nih. Biasanya ini tak patahin. Karena kan emang gede-gede kan cetakannya, jadi tak patahin dikit, agak tak remukin, cemplungin. Dicemplungin gitu, ya bosku, konsisten ya bosku. Sempat juga aku ketemu bocil di tempatnya Mbak Diro Wagala kan. Dia lagi ngopi kayak gitu, bosku. Lu lulus SMA ya lulus. Asli tuh punya ikan apa? Ini lagi daftar di Mas Dimas yang kontes yang Mas Dimas buat itu sama Dinas Perikanan. Terus punya mau apa? Red Maru nih daftar, dia tunjukin. Wih, bunganya berontok banyak. Pakai apa? Pelet cekar coy. Jadi keren bosku ya. Pantan. Tapi memang harus sabar sih kalau untuk ya, untuk varian red itu memang dia pecah bunganya itu lama dia. Pecah bunganya lama. Ya ini penting lama sekali pecah kayak gini berontok iya, kan. Wena bosku ya. Gila, keren bosku ini ya. Cuma tinggal nunggu waktu aja dia. Waktu bosku ya. Karena sabar. Maru tuh gak bisa kalian pengen baru sabar. Sebulan, dua bulan gak bener. Bisa bosku. Kalau kayak gitu mah kita udah pada kaya. Yang lama-lama mah udah pada kaya bosku bener. Ya. Oke. Di sini ada permaruannya. Ini yang nih. Tak piara dari 15 cm ini. Mungkin 35. 35 cm ya bosku ya. Gila nih bunganya istimewa. Bunganya banyak. Cuma memang warnanya kan belum up karena dia lebih banyak makan pelet cekar ya. Pelet cekar ini yang dulu Mas pelihara di belakang situ ya, di tank kecil itu ya. Bener. Gila itu dari dulu aku baru dari belajar dulu. YouTube. Dan ikan-ikan mungkin yang galah sisa 1-2 ekor diambil di keep. Tak ambil tak keep. Di belakang masih banyak lagi ada. Bos. Emang ini adalah seorang progresan memang bosku ya, sabar dan telaten. Sabar bosku, ya. Jadi emang keren. Ya karena kalau mau beli jadi kan mahal sih kan. Mahal bosku ya, mahal. Paling sekarang itu kan batik ya bosku ya. Gak kuat dah saya. Aduh, tapi sini mantap, bunganya mantap. Dan di samping lagi nih bunganya istimewa juga ya, ini bosku sudah ya. Mulai oranye. Nah ini kan salah satu ikan yang laku juga karena lihat barnya kan jelek banget kan. Ya. Barnya kan jelek, acak-acakan gitu. Orang kalau dulu pas ini masih kecil nggak ada yang suka. Berarti di sini salon dong, ikan biasa jelek masuk. Iya. Salonnya kan butuh waktu. Butuh ini. Waktu, tapi ini keren. Ini kita lihat ini cabungnya nih sampai atas. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang karena ada pasir, ada background. Tapi ini kalau masuk ke tank polos, tank kontes, itu kelihatan cabungnya tuh naik sampai atas bosku. Dan nggak percaya kalian bisa lihat lagi yang ini yang satu. Cabungnya banyak itu. Ini banyak, atas, ini sampai atas teman-teman. Kalau kalian lihat di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan. Biasanya dan warnanya juga sudah mulai oranye kan ya. Sudah oranye ya bosku ya. Nanti ini kalau masuk ke tank kontes itu kelihatan cabungnya sampai ini atas. Ini mungkin masih kelas juvenil ini, belum ini ada 30 cm. Gila, ini, ya. Ini pekat banget barnya. Barnya ini pekat-pekat abang sekar juga, pelet sekar. Ada tambahan nggak kayak pakan hidup apa gitu? Biasanya cuma cacing aku. Cacing ya cacing, bosku ya. Cacing sama paling maggot kayak gini, maggot. Oh, permaggotan-maggotannya bosku ya. Maggot-maggot biasa lah. Mantap bosku ya, keren ini. Bunga-bunga banyak bunga. Di sini lagi ada lagi. Wih. Cuma emang ini kan barnya agak tipis ya. Oh iya, bar tipis. Ini bar ya tipe ketelan yang lain kan tebal nih bosku ya. Ini bar tipis sedangkan cabungnya juga banyak tipis. Bosku ya. Kalau kalian punya maru, bar tipis, bunganya buahnya itu sudah jago bosku ya, jago. Nih, satu lagi yang bawah ini ada red barito. Red barito di bawah. 29-30 kali ukurannya. Ini cabungnya banyak bang, iya. Ini sudah bunga nih. Merah, ini sudah orange lari ke merah ya bosku. Lari ke merah. Orangenya ini lari ke merah. Lebih ini, ke merah dia. Ini udah bening berapa lama nih bang? Beningnya? Ini beningnya ini paling seminggu. Seminggu bening kayak seminggu, gini. Ini iya. Jago loh mas. Gini mas, bos ya di rumah. Ini kalau beningin seminggu masih kelihatan orange itu bagus bosku ya. Apalagi sudah orangenya merah. Coba bayangin aja. Dari ketapang, abang lepas pertama lepas dari ketapang. Warnanya ngeri banget bos. Ini biasanya memang jarang tak ketapang ya kalau yang di sini. Karena kan emang ini memang untuk tak fokusin ke bunga. Bukan untuk ke warna. Makanya aku jarang. Tapi kalau untuk yang varian red kayak gini yang masih kecil-kecil gini, ini tak ketapang. Nah, ini kemarin juga lama sebenarnya tak air bening. Air bening lama ya, bosku. Karena kan kemarin aku sempat jualan durian tuh. Itu 2 bulan. Itu 2 bulan air bening nggak tak ganti ya sama sekali. Iya, bosku. Aku juga pelanggan setia.
Cakep-cakep bosku. Terus kita lihat lagi di sini, di beberapa di sini juga. Ini. Ini juga rawatan lama. Ini kan? Rawatan lama. Kamu pas kesini kan juga udah ada kan yang ini. Us. Ini bunganya istimewa ya bosku ya. Ini warnanya juga ini udah. Ini warnanya mulai. Sudah oke sekali. Keren. Tapi memang kenapa ini nggak pernah entah ikutin kontes atau apa kan? Walaupun mungkin sudah mungkin penilaian bunga bar terus juga warna juga oke. Ini mentalnya jelek banget. Mentalnya kurang ya. Kurang. Jadi karakter ya, ada yang mentalnya jos banget. Bener. Ada yang agak kurang gitu. Tapi tetap dikip di sini karena memang. Cinta cana sejati aku tuh kalau ya. Di sini ya tiap masuk ikan itu jarang yang keluar, maksudnya jarang yang tak jual. Jarang gitu. Dijual. Jadi kalau makanya kalau kamu lihat di depan ada, di megateng itu juga ada, di kolam itu ada, rata-rata itu tak masukin maru-maru kayak gitu. Dan semua bunga-bunganya itu ya semua diprogres sendiri semua di sini, gila keren bosku. Kalau ya. Ini udah mungkin udah 40 cm lebih nih. 40 cm. Cuma ya, dia bosku. Masih mau naik lagi tuh bunganya itu. Yes, keren. Ini tipe-tipe agak bar tipis ya mas ya? Iya. Agak tipis dan bunganya muncul tuh cakep bos. Soalnya banyak maru yang tipe bar tipis itu susah cabut bunganya. Yang ini kayak di belakang ini kan tipis nih. Iya. Nah ini kan susah ini. Iya agak susah. Soalnya susah bunga itu tumbuh di bar gitu bosku ya. Jadi ibaratnya ya potnya dari bunga yang kalian pelihara, bunga hias di rumah, itu adalah bar. Makin tebal makin bagus bosku ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Di sini motifnya ngebatik-ngebatik ini abangnya. Lumayan ini yang kecil-kecil kayak gini. Yang kecil-kecil ngebatik ini juga ini di bagian juga bawah udah mulai tumbuh ini. Tumbuh ya, kalian bisa lihat di sini ini. Nah, kalau yang ini kan masih kecil. Masih cuma kecil. Dia batiknya masih terlihat ya. Bagian atas terlihat ya, bosku. Ini cakep ngebatik. Nah, ini yang keren yang atas. Ini atas ini tebal banget batiknya. Lumayan nih, dia. Mulai ngebatik ya, bosku. Terus kalau untuk ngebatik-ngebatik ini apa-apa nih, Bang? Biasanya aku ya. Pakai pakan yang mengandung pigmen biru sih. Biru, jadi pigmen biru tuh bisa. Sama apalagi pakan bunga tetap dihajar. Tetap kalau pelet jadi, sekar tetap. Pelet sekar tetap. Nanti pelet. Ditambah pakan yang mengandung pigmen biru, bisa udang biru atau pelet-pelet yang mengandung pigmen biru. Pigmen biru. Gitu. Ya. Jadi masnya pakai pigmen biru lah ya buat untuk ngebatik. Sama bos-bosku juga udah mulai ngebatik-ngebatik juga. Sekarang kan tuh banyak ya yang udang-udang biru kayak punyamu itu kan yang ada. Yang ada pigmen birunya udang blue. Batik ini kan kita biasa bilang genetik ya, genetik itu motifnya abang ya. Iya. Nah, jadi tergantung motif juga. Tapi memang kalau kalau batik ya menurutku ya, di size-size kecil kayak gini itu sebenarnya sudah ada batiknya. Ada batiknya. Cuma tinggal gimana caranya kita mempertahankan batiknya itu loh, biar kelihatan di size besar. Besarnya gitu. Kelihatan. Dan gitu. Juga cari motif yang double-double gini ya abang ya, bulat-bulat gitu. Kayak gini. Itu lebih istimewa bosku ya. Oke, jadi kita lihat lagi di sini muaru push bunganya. Mengerikan, Bang. Kemarin ini sempat aku tawar 10 juta. 10 juta. Sekarang mumpung aku lagi cair duit nih, Bang. Bisnis lagi cair lah ini. 15 gimana? Aduh. Sebelum aku pakai yang lain mutar lagi duitnya ntar. Kira-kira 15 dikasih enggak ini? 15. Kemarin 10 enggak dilepas. Mumpung lagi ada rezeki hari ini, Bosku ya. Gimana, Bang? Mau lepas enggak? Kalau enggak aku putar lagi nih duitnya. Gimana ini? Menurut kalian mau dilepas nggak? Bos-bosku ambil ini 15 juta. Ayo, tulis komen. Di komentar. Tolong komen ya. Menurut kalian ya bosku. Atau ditawar lagi. Gila ini cakep banget, gede dan aku sukanya dia semakin lama. Ada motif ngebatik juga bagian dorsalnya ya mas. Bener. Ya. Kalau dulu ini labelnya itu Maru Kalbar. Maru Kalbar ya Maru bosku. Kalbar ya. Dan rata-rata Maru Kalbar gitu gedenya dia. Fin batiknya tuh masih kelihatan. Nah, dan juga aku kan kemarin datangin maru-maru jumbo tuh kan banyak. Orang punya maru jumbo gak dirawat, aku beli-beli ya mas ya. Nah, kalau untuk ngelatih mental dari ikan maru-maru jumbo gini tuh gimana mas? Biasanya kalau aku ya untuk ikan-ikan yang baru datang gitu, biasanya tak biarin. Biarin jadi dulu. Jadi tak taruh di sini, nanti tak kasih makan, tinggal kasih makan, tinggal sampai dia mau aktif sendiri. Mau aktif sendiri baru kita kasih makan. Kita di depannya ini. Iya. Jadi biasanya kan kita kasih makan tinggal tuh. Iya. Nah, ketika dia udah mulai mau aktif, masukin makanan, udah kita di depannya. Di depan. Nanti lama-lama makanannya dikasih diajak main ya, bosku. Diajak main dulu, cemplungin. Lama-lama tangannya kita cemplungin. Jadi ini ikannya nih dari tadi bos-bosku udah main dari tadi ya bosku. Udah toplak-toplak ajak main ya bosku ini ya. Ini mentalnya oke banget dia. Karena beberapa kali kan dia tak bawa ke kontes kelas jumbo. Kelas jumbo. Dia mainnya di atas terus. Di atas. Nah poinnya full dong.
Ya lumayan, walaupun tetap kalah juga dengan ikan yang lain. Karena dia jeleknya itu, dia kan sering tak buat mainan di atas. Di atas. Nah, ketika ada serangga, dia pasti nyundul kaca. Nyundul kaca. Seringnya dia itu luka di bagian keningnya itu. Keningnya. Kayaknya, karena ini nyundul. Nyundul sabuk ya. Bener. Jadi kena anatomi ya. Kena anatomi ya. Itu kena yang anatomi. Biasanya sering bikin dia gagal tuh itu. Dan kita lihat di sana, ini, dipeirin bosku ya, Auranti. Dari tadi kita di sini tuh itu. Nah, bosku datang pertama kali masuk ke ruangan sini ya, bosku lihat itu dia tuh ngebulat loh, sumpah lagi ngebulat kayak gini, dia bang. Ngebulat. Memang pas di kamera karena kena lampu kan, dia lampu dia langsung lepas. Fokusnya ke lampu. Lampu. Jadi kalian nonton ini yang video klipnya nih barusan kalian lihat, ini baru aja dilepas. Iya. Tadi dia ngebulat bosku ya. Ini gila banget, bang. Misalnya seandainya ini jadi anaknya banyak. Wais. Piknik kita ini. Piknik dia aja piknik aku. Gila bosku ya. Ini sudah mungkin 36 37 cm ada ini. 36 37 cm bosku ya. Gila nih jumbo. Cuma memang kalau untuk Ranti itu kan agak barbar ya. Ini kan sampai hancur ini. Yang betina. Ini dulu sering banget ngebula, pecah per, aku sekat. Nah, sekarang baru mulai tak perin lagi. Karena memang yang ini memang agak kurang bergairah. Bergairah, ini yang jantan kurang bergairah. Semoga jadi nih bosku ya. Semoga jadi. Eh bang, kalau jadi ini kan sebean bang ya. Aku booking 20 ekor ya. Siap. Siap, pokoknya 20 ekor aku booking. Kalau jadi ya nanti ya. Doakan ya. Doain ya teman-teman. Nanti tak bikin giveaway lah. Give lah, berapa ekor gitu. Berapa ekor, kalau misalnya jadi 500, ya 50 tak giveaway lah. Serius 50 ekor? Pokoknya kalian doain 50 ekor Auranti di giveaway kalau jadi. Pokoknya doain jadi. Semua bosku ya, karena berkatnya ke kita juga semua. Oke? Jadi mungkin sampai di sini aja bosku. Ini ikannya masih banyak. Kalau mau lanjut-lanjut ini masih banyak teng-tengnya bosku ya. Ya udahlah sampai di sini aja. Jadi thank you buat Mas Sani sudah izinin ke sini. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Kalian mau konten apa lagi? Kalian komen. Thank you. Kalian sudah temani bos-bosku, kecerian bos-bosku dan Sansan TV. Jangan lupa subscribe Sansan TV. Karena kita ini dari dulu baru bangun YouTube ini udah bareng konten di kontes gitu. Oke, bye-bye semua. Dadah bosku semua.